3 tips mengajar anak-anak membaca. Nombor 1. Singkat tapi kerap. Hadkan setiap sesi pembelajaran kepada 2 hingga 5 minit sahaja. Berhenti sebelum anak-anak menunjukkan tanda-tanda sudah jemu atau kurang berminat, agar anak-anak tidak berasa beban untuk belajar lagi. Kajian ada menunjukkan perbezaan di antara had waktu pembelajaran di antara anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. 2 minit untuk anak lelaki dan sehingga 5 minit untuk anak perempuan. Namun begitu, setiap anak adalah berbeza, maka ibu bapa bolehlah try and adjust mengikut kesesuaian masing-masing. Ibu bapa bolehlah mengulang sesi pembelajaran sebanyak 2 hingga 3 kali sehari. Antara waktu yang sesuai ialah selepas sarapan, selepas makan tengah hari, selepas minum petang dan sebelum tidur, bolehlah ulang kaji semula apa yang dipelajari pada hari itu dan boleh membaca buku cerita atau bedtime story. Kajian menunjukkan apa yang dipelajari atau didengar sebelum tidur adalah lebih mudah untuk diingati. Nombor 2. Ulang sehingga dapat. Sebagai contoh, bila kita ingin memperkenalkan bunyi A kepada anak-anak, ulang dan ulang bunyi A sehingga anak kita hafal dengan sendirinya. Jangan memaksa anak menghafal dalam waktu yang singkat. Ini kerana menghafal adalah sesuatu yang membebankan dan anak-anak boleh hilang minat untuk belajar membaca. Ibu bapa juga perlu konsisten dalam mengajar anak-anak. 3 hingga 5 kali seminggu adalah sangat baik. Jangan rehat terlalu lama sehingga lebih dari 3 hari. Ini kerana anak-anak boleh lupa dengan apa yang telah dipelajarinya. Nombor 3. Santai dan seronok. Bila mengajar tu, jangan serius sangat. Kanak-kanak lebih mudah belajar ketika mereka berasa seronok. Perbagaikan kaedah pembelajaran seperti menggunakan flashcard, buat art and craft, bentuk huruf menggunakan Play-Doh, mewarna dan melukis huruf-huruf, buat games atau teka-teki dan tengok video-video yang menyeronokkan. Tips bonus. Mengajar anak-anak ini perlukan kesabaran dan banyaklah berdoa agar Allah membuka hati-hati mereka untuk suka belajar dan mudah ingat. Semoga berjaya. Mohon share video ini kepada ibu bapa yang lain. Dan mohon subscribe channel kami. Terima kasih.